Jumpa lagi dengan Logo Channel. Kita akan menuju ke Gunung Banon. Di depan itu ada pertigaan. Kalau ke kanan ke arah Gunung Banon. Ini adalah jalur. Kalau tadi lurus ke arah Tenggong, kita belok kanan tadi. Ke atas ini ke arah Pucang Laban. Pucang Laban dan pantai-pantai di wilayah Pucang Laban. Ini adalah Lok Songo. Lok Songo, jalur untuk menuju ke daerah Pucang Laban, daerah Mbakung. Tambakrejo juga bisa lewat sini. Ini adalah rekaman perjalanan berangkatnya. Untuk versi lengkapnya itu ada di video saya yang lain dengan judul perjalanan dari Sirorejo, Kecamatan Ngunut ke arah Gunung Banon. Ke arah Gunung Banon. Jalannya berliku-liku, berkelok-kelok. Sangat rindang hijau karena sedang musim hujan. Jadi di jalan perjalanan ke atas itu ada tempat-tempat istirahat, tempat-tempat cari minum. Jika haus, kopi, teh. Seperti keadaan jalannya. Indah banget, jalannya bagus, suasana kanan kiri, pemandangan yang indah. Ini sudah sampai di pertigaan Temuk. Kalau ke kanan ke arah Pucang Laban, kalau ke kiri itu ke lokasi yang kita tuju, yaitu Gunung Banon. Jadi ini dulu jalan untuk menuju ke stasiun relay TVRI, pemancar relay, anten relay TVRI. Kita sudah sampai di lokasi. Di sebelah kiri itu terlihat warung-warung kecil itu tempat, dan lokasi tempat untuk melihat pemandangan dari atas. Depan itu tempat parkir tadi, jalan untuk menuju lokasi ini. Ini adalah lokasi yang baru, lokasi untuk melihat pemandangan bawah yang indah dari atas ketinggian. Karena suasana agak mendung, jadi kurang begitu jelas. Keadaan di bawah kurang begitu jelas. Jadi ini masih tahap-tahap pembangunan, jadi ya masih belum sempurna seadanya.
apalagi tadi malam itu, malamnya itu hujan, hujan jadi agak becek lingkungan di sini, agak becek dan kurang nyaman. Di kejauhan tampak itu titik view juga yang banyak penjual-penjualnya tadi. Dari sini kita bisa melihat keadaan bawah wilayah Banjarejo, Karangsono, wilayah Ngunut. Kalau cuaca panas mungkin bisa terlihat jelas, karena ini pas mendung jadi ya kurang jelas. Ini rombongan family, keluarga besar. Itu keluarga putra putri kakak, putra putri adik. Seperti ini lokasinya Gunung Banon. Semoga ada pembangunan yang serius sehingga bisa menjadi tempat usaha bagi masyarakat sekitar. Terima kasih. Ini karena becek, ini kita selanjutnya akan menuju ke Gedung Tumpang. Jadi selamat menikmati video saya juga di Gedung Tumpang, mulai dari perjalanan dan seterusnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum.